Azrul join apa aktivis apa semua NGO tu kan? Apa pengalaman yang paling pahit yang pernah Azrul lalui? Kalau pahit tu, kena tangkap tu pada awalnya pahit lah. Bersih satu, lepas. Bersih dua, sangkut. Bersih tiga, sangkut. Dan bezanya bersih dua dan bersih tiga adalah bersih dua apabila ditangkap sampai di balai polis. Selepas kita disoal siasat semua, kita diberi makan. Tapi masa bersih tiga, sangat-sangat mencabarlah. Dan yang dia, tak tahulah dia ni namanya pahit ke manis ke, ada satu demonstrasi yang aku pergi, iaitu Black 404 yang berhimpun di hadapan parlimen. Masa tu ahli parlimen baru akan diangkat sumpah esoknya. So plannya pada masa tu adalah berkampung dan tidur di padang merbuk di bawah parlimen, bangunan parlimen tu lah. Dan pada masa itu, isteri aku call yang mengatakan dia nak bersalin. Bini aku call masa nak bersalin tu, lebih kurang pukul 10 pagi lah. Tapi dia masih mengharapkan untuk aku balik lah. Dan petang perhimpunan tu, bila dah sampai depan parlimen tu, dalam pukul 6 lebih tu, akhirnya aku ambil keputusan untuk aku balik lah. Dan aku berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menghantar aku ke Batu Pahat untuk untuk aku bawa isteri aku ke hospital lah. Memang ngam-ngam aku sampai, bini aku dah tunggu depan pintu rumah, kereta dah terbuka, aku tinggal masuk kereta, dia masuk kereta dan pergi ke hospital, dan anak aku terus dilahirkan. Cuma aku tak letak lah nama anak aku, anak aku tu Black 404 lah.